Hello, selamat datang ke my YouTube channel Fat Justice. Hari ini saya nak buat belacan nasi atau nasi belacan yang Thai punya. Nasi belacan ini adalah satu jenis makanan Thailand punya yang famous. So hari ini kita tengok apa bahan yang kita kena ready. So first, nasi putih. Lepas tu daging, daging apa pun boleh. Gula kelapa. Limau. Jagung panjang. Telur 2 biji. Bawang putih. Cili padi. Udang kering. Lepas tu red onion dengan lak cong. Atau hot dog pun boleh kalau nak hala punya. So sekarang kita ready. Tak ingat. Satu lagi, belacan hero hari ni. Sebelum nak start tu, kita kena asingkan bawang merah dulu. Kerana bawang merah saya nak letak dekat tepi nasi yang saya ready tu. So, kita spreadkan dulu. Kacang panjang juga kita kena spread kerana kita nak makan dengan nasi. So, sekarang kita ketuk dua telur ni. Patuh kita pukulkan telur. Sorry ya, bahasa Melayu saya tu kekok sikit. Bila siap, semua bahan sudah ready. So sekarang kita masukkan minyak dalam periuk kita. So goncang-goncang, pusing-pusing periuk kita bagi minyak tu merata-rata. Ingat, api tu kena medium ya. So kita letakkan telur yang kita pukul tadi. Pusingkan sikit telur tu bagi dia rata-rata. So macam ni telur kita pun akan cepat masak. Ingat ya, api tu kena kecil, jangan besar sangat. Nanti telur kita tu hangit. Nanti kita makan telur hitam. So sekarang kita tutupkan periuk tu untuk telur kita masak. So sekarang kita pusingkan telur sampai dia jadi egg roll macam ni. Sekarang panaskan minyak. Lepas tu kita masukkan udang kering kita. Ingat, udang kering kita tu kena goreng sampai dia jadi kuning sahaja. Jangan jadi hitam. Kerana kalau hitam, dia akan jadi hangit. Kalau hangit, dia akan pahit. So sekarang masukkan bawang putih.
Gorengkan bawang putih sampai kuning juga. So sekarang masukkan belacan untuk goreng sekali dengan bawang putih. Kalau dia nampak dia kering sangat, kita boleh masukkan sikit air saja untuk jadi macam ni. So after that, kita baru masukkan nasi ke dalam periuk kita. Goreng sekali dengan belacan dengan bawang putih kita. Sekarang kita nak gorengkan lak cheong. Lak cheong tu sejenis makanan orang Cina. Kalau boleh ganti-ganti dengan hot dog pun boleh. So saya ajar cara nak goreng lak cheong. Ialah masukkan lak cheong ke dalam perut kita, masukkan sedikit air untuk goreng. Kalau kita goreng tanpa air, dia akan jadi hangit. So kita kena goreng macam ni. After kita goreng sampai air tu dia tercair, dia akan kulit lak cheong tu dia akan keluar. So kita hanya ambil kutip keluar saja. So sekarang kita masukkan bawang merah untuk goreng. Bila bawang merah sudah jadi kuning, kita pun boleh masukkan daging kita. Kita masak dia sampai kering. Kalau kita nampak dia kering sangat tu, kita boleh masukkan sikit air saja untuk masakkan dia. So sekarang ni nampak dia kering sangat kan? Kita tambahkan sikit air. Lepas tu kita masukkan kicap hitam untuk bagi daging kita nampak ada color sikit. Lepas tu kita masukkan gula kelapa. Lepas tu masukkan sikit soy sauce atau garam. Semua ingredients saya akan tulis dekat description sana untuk senang ikut dan cara nak buat. Bila semua bahan sudah masuk, kita masak sampai dia jadi kering. Kering macam ni pun okey dah. So sekarang kita readykan nasi kita. Lepas tu barang-barang yang kita buat tadi tu, lepas tu letak cantik-cantik, molek-molek. Lepas tu ready makan. Okey, sudah siap nasi belacan yang dibuat oleh orang Kelantan. Thailand panggil nasi ni Khao Kruk Nam Phik Kapit. Sedap tu. Let's try. Thank you very much for watching my videos. Remember to click the subscribe button and the bell button for me. Thanks.